Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita posisi di Sentul, Bogor. Nah, alhamdulillah pekerjaan di salah satu sahabat kita sudah selesai ya. Sekarang posisi pengisian air kolam dan setting filternya sudah dilakukan terlebih dahulu sama adik saya sama Pak Jetli. Sekarang kita tengok bagaimana keadaannya ya. Karena hari ini kita bagi tugas, saya ke Cibubur Bekasi, adik saya menangani di tempat yang lain sama teman kita. Oke, yuk kita nggak bisa lewat depan ya, kita lewat belakang rumah. Sini lewat sini. Nah, ini kebetulan ini milik sahabat kita juga ya. Akan tetapi enggak difungsikan. Belum ada uang untuk renovasi. Nah, ini dah. Ini uji nyali lagi dah. Pak Sandi lagi. Nah, ini. Apa, Om? Bisa, Om? Kuat enggak? Dek, enggak kuat. Anunya kemana kok enggak bantuin sih? Tukang anunya itu. Di situ. Hmm. Oh, itu sendiri kan? Sendiri. Enggak bisa nyangkut. Nyangkut. Nyangkut itu di jepitannya. Dorong pakai pipa 4 inci, Cak. Dek, pipanya kurang gede, Dek. Nah, ini teman-teman ya. Ini kita di sekitar Stadion Sentul. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini dulu material kerja cor di sini semua ya. Ini ya. Wah, itu ada si Black. Nah, Black lah. Ini ada, jangan deket-deket. Itu anjing anu, galak banget iya. Anjing penjaga. Ini juga. Udah bisa. Nah, kita zonanya beda, sana zona steril. Saya ngabisin rokok dulu di sini sambil lihat ini jala uret. Jala uret itu walaupun malam itu termasuk burung satpam. Jadi kalau ada orang lewat tetap teriak-teriak. Itu ada lagi kakak tua jambul kuning. Yang satu lagi itu apa itu? Kenari. Burung Nuri. Oke, teman-teman nanti lanjut ya, kameranya bisa ke sana dulu, aku ngabisin rokok. Nah, on aja. Bud, kasino Om Bambang ini. Kamu pakai ini, punya sesuatu baru ini. Anjay. Capek lur. Ngomong apa? Ngomong apa? Sayang. Lumayan juga. Menguras tenaga sedikit. Tinggal pasang kan itu? Tinggal pasang. Ntar. Ini katanya muter ya? Diturunin dulu. Kenapa? Ukuran kolam 3 meter kali 3,7. Kalau nggak salah. Apa?
di paus itu. Ini sudah semua Om tadi. Udah. Nah, ini ya. Ini kita pakai, oh pas ini satu tangki ini. Ini satu ada tanki, luber ini pas. Nah, ini ya, ini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pakai 7. Awas pelan-pelan aja. Pakai 7 chamber ya. 7 chamber, yang tadi kita isi satu tangki air gunung. Ini memang segini Om isinya. Kurang. Kurang batu toh. Apungnya kurang. Tadi bawa berapa? 15. Ya, harusnya ini masih 17 karungan, 18 karung. Tapi enggak apa-apalah, ini aja. Ini chamber pompanya ada di chamber 5 ya. Ada di chamber 5. Untuk kolam ini ukuran 3 meter kali berapa Om? 3,7. 370. Loh. Kali 3 meter. Pipa antar chambernya 4 in kali 2. BD-nya 4 in kali 1, skimmernya 2 in kali 2. Oh, tadi overflow itu ya? Iya. Overflow. Ini nanti kesedot, ini aja susah. Ini sudah ada isinya ta ini? Sudah. Oh, sudah ta. Oh, ini rumah aeratornya. Kita taruh di balik sini ya. Nah, ngumpet pakai LP20. LP20. Terus kolam ini nanti bisa dua view ya. Sini bisa kasih kursi, bisa lihat dari sini. Kalau dari sini memang tinggi banget, tapi kalau kita sudah di sini sangat rendah sekali. Nanti ya, full outdoor. Ini bisa kita taruh pot bonsai bisa. Lalu dari sana juga bisa lihatnya. Kemarin jatuhnya kedalamannya ketemu berapa ini Om? 1 meter. 1 meter air? Air ya. 1 meter air berarti pengerjaannya 1,3. Iya. Nah, 1,3. Nah ini di sini juga view-nya bagus banget. Mungkin ini ya. Jadi lihat ke sana bebas. Lihat ke sebelah kiri kolam. Nah, ini ya. Nah, awas semburan. Nah, ini ya. Top banget. Cukup. Cuman waktu kita dulu survei kita enggak bikin video teman-teman karena pada waktu kurang itu pendek, sudah gelap ya, jadi kita enggak bikin video. Jadi sebelumnya teman kita ini juga punya kolam ikan koi ini ya, akan tetapi enggak sesuai rencana karena chambernya sangat kecil sekali. Jadi ini harusnya ini inspirasi buat kita juga ya. Ini bisa buat apa namanya? Kalau mau ngeliat ikan ke sana enak ya lewat sini ya. Panjang banget. Ini harusnya chambernya itu paling enggak 50% sebelah sini ya. Ini kalau kita ya. Akan tetapi kalau saya biasanya kejar kolam luas karena
kalau kecil memanjang sama agak pendek tapi lebar, kayaknya view-nya bagus yang lebar. Itu ya. Ini di Bogor suasananya sip. Oke, nanti lanjut lagi kita bantu menyelesaikan ini dulu ya. Ayo. Jam 7 malam kita setting semua, bersih-bersih semua sudah selesai ya, jadi bikin penutupan videonya seperti biasa malam-malam. Jadi pengerjaan kolam ini kurang lebih waktu itu sekitar 3 minggu baru selesai ya, karena cuacanya juga sering hujan, ini posisi outdoor full ya. Nah itu sekitar 3 minggu, alhamdulillah lumayan cepat. Untuk ukuran kaca sendiri yang sebelah sini itu ketinggian 50 cm kali 2 meter. Yang sebelah sini hanya ketemu 130, ketinggiannya 50 cm, ukuran 12 mm, semuanya kita pakai kaca tempered. Untuk waterfall itu lebar 1 meter. Nah, jadi di waterfall tersebut itu ada rumah aerator, ada rumah pompa juga di sana. Tengah-tengahnya kita bikin waterfall dan ada media filternya. Karena di sini sudah kita bagi ya, dari kurasnya itu, chamber kuras, chamber pertama beras, kedua batu apung oyster jaring nelayan, 3-4 batu apung oyster, chamber kelima pompa dan lampu UV, nah, chamber keenamnya batu apung oyster sama berfungsi jadi waterfall. Untuk pompanya kita pakai 16.000 LPH low watt, lalu untuk aeratornya LP20 merek Resun, uniringnya 1 meter. Ini ya, nah, tadi BD sudah, BD satu, pakai 1.4 in, ini skimmer 2 in kali 2 ya ini. Ini satu overflow, kedalaman air 1 meter. Ya, kedalaman air 1 meter. Jadi kalau lunas ini anggap aja 1 meter 15. Oke, teman-teman, sekilas pekerjaan kita di Sentul Bogor ya, kolam ikan koi minimalis 3 meter kali 3 meter 70. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.